Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan untuk warga LDII Jakarta Utara. Acara bertema sosialisasi 4 pilar kebangsaan MPR RI untuk memperkuat NKRI dilaksanakan di halaman Masjid Al-Akbar, Jakarta Utara pada Minggu 2 April 2023. Pada kesempatan itu, Charles Honoris menyampaikan Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari suku, agama, etnis, dan budaya. Sebagai negara yang beragam, Indonesia rentan terhadap perpecahan. Di sisi lain, perkembangan media juga menyebabkan penyebaran berita hoax, bahkan ideologi transnasional dan politik identitas. Kita tentunya berharap Indonesia mempraktikkan sebuah demokrasi yang sehat, ya. Di mana dalam kontestasi politik nantinya kita akan menghadapi pemilu di tahun 2024, bahwa masyarakat bebas tentunya memilih siapapun, ya, baik itu calon presiden, calon legislatif, partai politik, tapi perdebatan yang muncul di tengah masyarakat harus berdasarkan misalkan rekam jejak, program kerja, track record, ya, bukan lagi misalkan masuk ke hal-hal lain seperti politik identitas yang kita ketahui bisa memecah belah bangsa ini. Charles Honoris berharap demokrasi yang diterapkan Indonesia adalah demokrasi yang sehat. Caranya bisa menjadi pemilih rasional, bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa, dan perdebatan dilakukan dengan cara yang beradab. Ketua DPD LDI Kota Jakarta Utara, Pudia Sanjaya, yang mendampingi Charles Honoris, menyambut baik terselenggaranya sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana menjaga semangat kebersamaan di antara masyarakat, terutama generasi muda. Caranya dengan menciptakan karakter generasi muda yang mencintai bangsanya. LDI Jakarta Utara banyak melakukan kegiatan kebangsaan. Tentu ini menjadi program dari 8 program DPP. Yang poin pertama adalah kebangsaan. Maka ini sudah tentu kita jalankan kerjasama kita, baik itu dari DPR dengan 4 sosialisasi 4 pilar kebangsaan, maupun dari rekan-rekan kita yang lain. Talk show yang dimoderatori oleh Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP LDII, Tri Gunawan Hadi tersebut dihadiri 400 peserta dari para santri, mahasiswa, dan warga LDII di Jakarta Utara. Selain talk show, acara juga diramaikan dengan pembagian door prize, santunan anak yatim, dan buka puasa bersama.